Selamat datang di PT PLN Persero, Pusat Manajemen Proyek, Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 4 di Jalan Sei Batu Gingging nomor 11, Medan. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut agar terhindar dari bahaya atau cedera selama berada di area PT PLN Persero, Pusat Manajemen Proyek, Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 4. Gedung ini adalah bangunan dengan satu lantai yang terdiri dari ruang lobi, ruang kerja karyawan, ruang pertemuan, dapur, toilet, dan musola. Setiap tamu yang memasuki kawasan PT PLN Persero Pusman Pro UPMK 4 diwajibkan melapor terlebih dahulu pada pos keamanan dan mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh petugas. Parkirkan kendaraan Anda di lokasi parkir yang telah disediakan. Patuhilah setiap rambu yang terpasang maupun petunjuk yang disampaikan oleh petugas. Dilarang merokok di area kantor kecuali tempat khusus yang telah ditentukan. PT PLN Persero Pusman Pro UPMK 4 dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti heat dan smoke detector, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan, titik kumpul, dan kotak P3K. Untuk dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, pastikan Anda mengetahui prosedur tanggap darurat. Saat terjadi keadaan darurat atau mendengar bunyi alarm kebakaran, jangan panik. Petugas akan mengarahkan Anda ke titik kumpul yang berada di sisi kiri kantor. Apabila Anda menggunakan sepatu hak tinggi, harap lepas sepatu Anda untuk mengurangi risiko cedera. Jangan kembali ke dalam ruangan atau area membahayakan sebelum terdapat perintah dari petugas. Apabila terjadi gempa bumi, segera cari tempat berlindung terdekat seperti di bawah meja atau menjauhi potensi akan kejatuhan benda rapuh dan kaca. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Bila terdapat tanda keadaan darurat berupa bunyi alarm, itu adalah kejadian yang sebenarnya. Jangan panik dan ikuti petunjuk yang telah kami berikan. Informasi yang baru saja Anda terima diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan Anda sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.